Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar perkalian. Di sini ada soal-soal perkalian bersusun ratusan. Soal nomor 1. 234 dikali 5. Bagaimana caranya? Kita kalikan 1 per 1 dari belakang. Langsung saja. 4 dikali 5. Berapa? 20. Nolnya ditulis di sini. Duanya disimpan. Boleh menyimpan di atas, boleh juga di samping. Tidak masalah. Yuk, lanjut ya. 3 dikali 5 berapa? 15 ditambah simpanan 2. Jadi 17. 7 ditulis, 1 disimpan. Kemudian 2 dikali 5, 10 ditambah simpanan 1. Jadi 11. Hasilnya 1170. Soal nomor 2. Perkalian bersusun ratusan. 235 dikali 34. Ini ratusan dikali dengan puluhan. 5 dikali 4 berapa? 20. Nolnya ditulis, duanya disimpan. 3 dikali 4 berapa? 12 ditambah simpanan 2. Jadi 14. 4 ditulis, satunya disimpan. Nyimpannya di samping ya. Kemudian 2 dikali 4 berapa? 8 ditambah simpanan 1 jadi 9. Oke, baris yang pertama sudah selesai. Kita ke baris yang kedua. 5 dikali 3, 15. 5-nya ditulis lurus dengan angka 3 yang bawah, satunya disimpan. 3 dikali 3, 9. Ditambah simpanan 1 jadi 10. 0 ditulis, 1 disimpan. 2 dikali 3, 6. Ditambah simpanan 1 jadi 7. Nah, ini sudah selesai. Belum, kita jumlahkan. 0 turun ke bawah. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 0, 9. 7 turun. Hasilnya 7.990. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 236 dikali 157. Ini ratusan dikali ratusan. 6 dikali 7 berapa? Iya, 42. 2-nya ditulis, 4-nya disimpan. 3 dikali 7, 21 ditambah simpanan 4. Jadi 25. 5 ditulis, 2-nya disimpan. 2 dikali 7, 14 ditambah simpanan 2. Jadi 16. Baris pertama sudah selesai. Kita ke baris yang kedua. 6 dikali 5 berapa? 30. Nolnya ditulis lurus dengan angka 5. 3-nya disimpan. 3 dikali 5, 15 ditambah simpanan 3. Jadi 18. 8-nya ditulis, 1-nya disimpan. 2 dikali 5, 10 ditambah simpanan 1 jadi 11. Lanjut ke baris ketiga. 6 dikali 1, 6. Nulis 6-nya lurus dengan angka 1. Kemudian 3 dikali 1, 3. 2 dikali 1, 2. Ini baru kita jumlahkan. 2 turun ke bawah. 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 8, 14. Ditambah 6, 20. 0 ditulis, 2 disimpan. 2 ditambah 1, 3. Ditambah 1, 4. 4 ditambah 3, 7. Kemudian 1 ditambah 2, 3. Hasilnya
37.052. Inilah perkalian bersusun ratusan. Bagaimana? Bisa kan?